Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Anas Kaki Pecinta Truk. Merci loh. Review truknya Mas Yadi lur. Truknya ini Hino. Hino tahun 89. Tipenya Hino apa Mas Yadi? FF lur. Hino FF. Ini tahun 89. Ini truk ekspedisi juga lur. Sama seperti saya ini. Nah, ini kebetulan nginep dari mulai hari Senin sampai sekarang bareng saya. Nah, kemarin itu ada yang tanya, Mas Hinonya ini review Mas. Oke, siap, ini langsung saja di review lur ya. Pokoknya saksikan terus channel saya Anas Kaki. Ojo lali lur di subscribe ya. Salam dari Las. Enggak usah ya. Wes resik ya, apa di review malah dilapi barang lur. Apa di review malah di resiki barang. Ben barek. Oke. Ini tahun 89 lur. 89 Ranger lo. Ranger ya. Ranger tipe FF lur. Eh, maaf ya. Ini logo nih Hino. Ya. Logo Hino FF. Lampune wis kotak lur. Nah, biyen aku tau nggo Hino iku lampune jeh bunder plolong. Jeh bunder, ya. Buadung iki lur lampune. Nah, Hino iki lampune buadung. Tapi iki sithik lampu tambahan ning bumper. Iki lampu tambahan loro iki dadi luweh banter. Padang ya wis nek udan iku ora kuwatir nek blerengen. Ini lampu sennya ini lampu kota, ini lampu kota di bumpernya, banyak lampu kotanya, ini juga ada lampu tambahan juga lur. Ini dicat wis ono nek setahun lur ya. Dicat setahun, tapi ini grille dempule wis lepas, perlu ditembol ulang ini, ditembol ulang, dicat. Nah, ini dapatnya dulu itu harga berapa ya? Harga berapa ini belum tahu saya. Nanti tanyakan sama Mas Yadi. Dulu dapatnya itu harga berapa? Dan sekarang kalau mau dijual itu kisaran berapa ya? Nah, yang penasaran nanti langsung saja saya tanyakan sama Mas Yadi ya. Nah, ini saya cek dulu untuk bagian mesinnya ya. Ya, ini masih ada tutupnya. Jadi mesinnya nggak kelihatan. Ini colokan untuk oli, kontrol oli colokannya. Nih, sini lor. Mesinnya garing, gak ono sing rembes. Ini suaranya sih jering lho. Ini dimuati Pak Yadi rolas ton. Saya ngiwir. Nah, filter udara udah di belakang, jadi lebih aman. Apabila banjir itu gak khawatir kena air lho di bawah ya. Di aman di atas ini lur ya, ini lur tangkinya, ini besar sekali tangkinya, ini wis melebihi kapasitas lur. Iki full dari sini lur, ngoro wis muat full, nanti sampai bongkaran itu baru ngisi lagi ya.
Jadi ini isinya dari sini 1 juta sampai di bongkaran, misalkan bongkarannya Tangerang loh ya. Dan nanti mau muat itu ngisi lagi, full lagi sampai sini lagi. Jadi tidak masuk pom berulang-ulang ya. Cukup satu kali masuk pom dari sini ngoro, lalu sampai Tangerang habis bongkar baru ngisi lagi. Karena tangkinya ini besar loh ya. Nah ini baknya, ini bak tutup ya. Bak tutup lebarnya ini 24 lur. Lebar 24, panjangnya cuma 6 meter ini. Kalau muat aluminium ini pas. Ya. Pas bisa nutup pintunya, ngepres. Lebarnya 24. Cuma baknya ini bak tutup ya. Ini. Bannya pakai ban 10 in ring 20. Ban Dunlop. Bes Mas baru ban ya. Bannya masih baru ini. Wes sak kapoke iki pokoke ban ya. Nah. Bannya masih oke. Nah, masih oke. Ini Mas Yanti ini armadanya ini standar lur. Jadi enggak suka yang variasi-variasi itu. Nah, ini. Kepet belakang. Ya suka yang biasa-biasa ini. Nah, ini tampilan dari belakang, baknya keker ya. Bak mati, tapi keker bak lur. Muatan pipa itu enggak begar karena apa? Kanalnya ini banyak. Kanalnya ini banyak ya. Yang jadikan lebih kuat itu lur. Grewal iki, grewal kanan iki mesti ngeres trotoar iki Mas Yadi. Oke. Iki rekae Mas Yadi sing pernah tak gawe konten masang knalpot serigala lur. Bisa dicek videonya sebelumnya. Tuh pernah pasang knalpot ya. Cek untuk dalamnya lur ya. Ini lampa ini. Iki apa ya? Banyu radiator. Tampungan banyu lur. Air. Air radiator dikasih tampungan dari sini. Jadi ngisinya itu di sini lur. Enggak perlu jomplang kabin. Jadi cukup naik ke sini langsung diisi. Ya. Nah, selangnya turun langsung ke radiator. Praktis, praktis ya. Praktis. Tangkine mau siji ya, ya, Jo? Ora ora loro ya? Siji iki servo. Servo. Ori, ori. Ori. Minyak rem ya, ya. Lah minyak kopling. Endur. Nah, ini baterainya. Pakai baterai N70. N70 baterainya kecil. Aslinya N75 diganti N70. Dikecilkan. Nah, cek dalamnya ae lho. Enak ya, Tok. Ameta kok. Di review malah wong ning kono. Gase. Ning kono ke lewat kiri. Sing di syuting Pak Yadi kok malah. Iya Pak Yadi. Gase. Saya mikir ya. Tak meno lali. Kena kontrol ya. Jadi dire. Kontrol nyala. Ning kene no iki nih, masak ae yo. Nah, ora sandalan ora mikine ya nyetrum. Heh. Kanggone balondo. Yo. Nyetrum yo. Praktis iki. Gaweane Mas Yadi dhewe lho. Di Mas Yadi iki sering delok kontene. Delok kontene sapa ya jenenge. Pokoke Sejoli. Sejoli lho. Konten rangkai kabel.
variasi kabel ya. Jadi lincah gitu loh kabel. Ini saya kabel berapa ya? Mati. Mati kabel. Angin tok urip. Iki angin. Kok awet angin ini? Kalau bisa seminggu rantai. Iya loh. Gunku ngobos. Koplingnya manual loh tapi. Kayak kepler ya, kayak ya? Kepler. Iya. Kepler. Untuk wabut. Gue lah. Sak menel lagi mulain tok. Wabut. Kebu ya. Si cina mau rodi. Iri. Iri. Ngiri maju lane altret yo ngiri pol ngante mantul terus maju mundur kok gonku biyen maju ya palian berarti yo nek sing ngene tuwa maju ngene ya kok 6 dek kene pol moro arep heh mundur lah iki nek dawa natap setir iki ya natap iki apa ini kopel ya? Gak nyentai ngono. Iya no. Jauh natap. Gandune. Eh? Gandune. Gandu gandune. Nek iki apa sini saya asli nek kabeh mbok tok kene. Lampu. Lampu. Dene ning ala. Endi? Iku. Iki. Cili iku. Bawa. Iki. Cili iku. Iki. Nah, iku makan lho. Iki. Yo nyala iku lho. Ngono yo. Kotane isa ning kene. Iya. Lah lampu tengah tambahan. Tambahan variasi to. Ora mekan. Iki klaksone ya. Dipindah. Iki dipindahi masih di dhewe lur. Oh. Raket. Stirange di orang ngene yo ngandelno montir wis nyoro kabeh lur. Iki apa skep? Masalah ya. Gak kena iki. Masalah kena escape plate iki. Butulanan kernete kaya apa? Ferry. Tinggo jajes malah kerotol. Iya. Kerotol nang jero. Pecah. Enggak tapi cara digaekno. Saya kena kuwi. Saya kena. Bisa nyantol. Pak. Hah? Nyantol gak tapi saya bisa kena. Ning kanal pote iku lho, saya kena. Ora iso. Ketok. Lagi kudu kae kuyat apa jenenge? Plafon iki panas iki ya. Rambut pasangi plafon iki. Wes. Pasangi plafon apa jol kabin? Heh? Sawah jol kae. Jol kabin. Iki arep dijolno kabin iki, Mas. Jolno kabin lohan iki. Ya. Dipasangi kabin lohan, sepione lohan cocok iku wes, sepion bundere wis nggone lohan. Yo, heh? Kuwi dhe yo. Wes. Kae toko 6 rego pira iki at biyen? Heh? Temuan. Biyen no pira toko 6? Heh? Keblokan. Keblokan. Entuk om kae lho iki kae biyen ono sing takok iki lho. Iki mentare. Toko 6 iki biyen rego pira? 96. Tahun pira kae ya toko 6 96 kulo warang ya. Wis piro? 10 tahun. Wis 10 tahun. Apa ya? Wih, ngeri ya. Mosok ya. Go ngayat. Aku pertama rene iku tahun 2014 tah, piro? Pokoke 14 15 16 17 18 19 20 21. Ya 8 tahunan. 8. 8 tahun. 2013 pokoke. Larang-larange montor. Iya, 2013 lur. Ini harganya dulu itu 96. Tahun 2013 waktu masih mahal-mahalnya. Nah, ini kalau tahun sekarang ini kalau mungkin dijual ya harganya kisaran piro ya, Tio? 65 60. Sudah ya. Nah, mungkin masih di harga 60, Lur. Kalau untuk sekarang yang mau beli Hino ya. Ya lihat kondisinya sama tahunnya dulu lor, sama fisiknya. Ya pokoknya jangan pandang harganya. Harganya 60. Kalau treknya rewelan ya podo ae lor ya. Pokoknya harga 60 itu treknya sehat
kayak punya Mas Yadi ini sehat lho. Ini muatan rolaston. Rolaston? Paling mentok piro? Ini tahu 14. 14. 14 ton lho moro Jeporo. 14 ton moro Jeporo isih ngiwir iki. Ya. Naribane. Iki pernah rewel apa rakyat? Pernah dadan apa ya? Ya pernah. Eh? Sini mantan ya pernah. Lah ya dadan apa ae sing enteng-entengan. Kaya kopling tahu ya. Kampas, rem, mas kopling, mas kopling. Medun personel tahu berarti. Nah, medun personelnya alhamdulillah urung tahu cuma medun kan kok dadani kopling. Lah medun mesin. Nah, tahu. Tak piro? Eh? Pertama. Pertama. Ganti anyar kabeh. Brol. Tak piro? Yo nak sambat kome yo 10 lebih. Murah yo mau 10. Mercy ya 17 kok ya. 10-an. Eh? Nggih. Kok mau sih, Dik? Iya. Mercy ya 17 juta kok. Sak set itu set kurang saya kering. Wis anyar kabeh. Ya kabeh. Kok entar anyar wis. Wis. Mau sepisan itu tok ya. Iya, pisan. Nah, ini turun ke sini. Kendaan banyu ini mau ganti apa? Dodos. Ring tok. Dodos. Berarti medun sepisan, dodos sepisan. Bukan pokok kesalahanku loh, ngomongan dengan kendaraan banyu karo. Karo. Dan banyu gak ngerti. 8 kalo tahun. Ora kendaraan banyu insya Allah urung. Ora sampai. Ora fatal ya. Selama lagi gowo langsung bongkar. 8 tahun ini turun mesin sekali. Dodos sekali terus apa nih ya sing kapas kopling sing dendan lumayan ya ini cilik-cilikan nempel ya didandani di gitu ngenteng sing lagi dua kali pernah ngenteng nabrak tapi ngentok karena kan nabrak pernah nabrak sekali dua tuh. Kali eh? Dua kali nabrak dua kali ngantok gitu dua kali loh si kenteng dua kali satu kali ngenteng itu 10 juta ya dua itu itu nggak terlalu parah terus jawab nobak barang yo dua juta ya ngurus surat barang gimana ngurus surat ini sudah dimusa mutasi plat Kadil Rembang kotanya sendiri ya jadi kalau ngurus pajak sama kirnya itu deket sama wilayahnya sendiri ya. Dulunya platnya plat H tambah Haji. Tapi sudah dirubah, dimutasi jadi plat Karembang. Jadi seperti ini kondisinya truknya Mas Yadi. Truk Dino tahun 89 ya. Tahun 89 tipe FF. Dulu belinya itu 96 dan alhamdulillah ini sudah 8 tahun lho karek batine ini. Karek batine soalnya wis bange sebuah gitu sayem. Nah, ini rencana arep diremajakno di zona lohan. Amin. Amin. Ya, pokoknya cukup sekian lur video dari saya dan Lana Sagi. Review truknya Mas Yadi. Supaya selalu disangkat-sangkat. Dan nek ketemu Mas Yadi ning dalan lur ya, ternyata Hino bisa di sapa-sapa dijak ngopi pokoknya. Wis namanya selalu di sangkat. Terima kasih. Wes ngono ae lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.